Rakata Next 3 yang desainnya mirip NMAX lah, udahlah no debat ya. Lampu depannya ini teringat sama desain body kitnya Land Modified tuh, yang lampu depannya kayak Aerox gitu tuh, kayak teman-teman ya. Tapi belakangnya, NMAX banget ini. Mungkin alasannya Rakata desainnya dimiripin NMAX karena ya desain matic-matic yang agak gede itu kan orang identiknya sama NMAX ya. Terus ya karena nggak ada motor listrik yang ukuran segini ya, mungkin ada pecek elektrik tapi nggak dijual, ya udah dia bikinlah desain kayak gini. Unik banget sih. Dan dari segi desainnya udah keren ya. Depannya udah pakai windshield tinggi. Terus cara bodinya juga lumayan ya. Dan kalau kita lihat area kokpitnya, udah ini jet skinya NMAX banget. Setengahnya ada cover desain speedonya NMAX lama. Tapi di area kokpitnya ini ada beberapa yang beda nih, kayak ini untuk ganti-ganti modenya ya. Untuk nyalain, terus untuk shift ini untuk ngeganti modenya nih ya. Ini kita pencet, ini shift yang ini. Tuh, angkanya berubah jadi 2. Pencet lagi 3. Nah, itu untuk merubah speed motornya, karena ini kan ada kasarnya kayak ada power modenya gitu tuh. Nah, terus ini udah pasang aksesoris kayak box ya. Dan lampu belakang ini kalau teman-teman lihat keren nih. Kayak aftermarket LED gitu ya. Gitu. Nah, karena ini motor listrik, kita harus tahu dulu spek dari motornya nih. Jadi teman-teman, motornya ini pakai baterainya itu 72 volt 26 ampere removable lithium ion battery. Cara ngeliat baterainya gampang. Ini kita matiin dulu. Ini bukannya kayak enak ya, ditekan gitu. Baterainya kayak gimana? Ini kayak enak banget ya, diputar kiri. Ting. Joknya kelihatan. Nah, bagasinya ini diganti untuk area naruh baterai. Dan ini untuk chargernya. Itu teman-teman. Itu juga ada ini untuk matiin listrikannya ya. Ya, asasnya motor listrik lah. Gitu. Nah, setelah baterai kita tahu dong powernya apa nih. Nah, ini dia pakai motornya ini nih. Brushless rear motor ya biasanya nyebutnya. Powernya itu 2000 watt atau 2 kW ya. Terus sudah pakai cakram. Juga nih. Ke belakang biar nggak kalah NMAX juga. Untuk kecepatannya ini Rakata itu ngeklaimnya itu, tadi saya ngobrol sama orang salesnya itu, bisa sampai 80 km per jam. Lumayan juga ya, dengan jarak tempuhnya 80 kilo. Harganya itu 39 juta nih, lagi promo di kawasan pameran DC ini nih. Jadi kalau teman-teman tertarik nih, pengen punya NMAX listrik, bisa main-main ke pamerannya nih. Nah ini teman kita Radit, hostnya Electric Mobility, channel baru di Grid Auto soal motor-motor listrik sama mobil listrik, juga lagi ngetes Rakata NX8. Ini lagi dimodifikasi motornya polisi. Aduh. Gimana teman-teman? Live Facebook Motor Plus ngelihat Rakata NX3 ini. Karena desainnya emang kayak NMAX, jadi kita nggak terlalu aneh karena ya kita bisa ngelihat motor-motor listrik itu kan bentuknya skuter-skuter kecil gitu kan. Kalau ini bentuknya familiar banget, udah kayak motor modif malahan. Gitu teman-teman.